hari ini, walaupun memang kalah, ini harus diakui hari ini lawan bermain sangat bagus dan sangat rapi. Memang dari saya sendiri kurang bisa keluar dari tekanan sih yang saya evaluasi. Dari set pertama sampai set kedua masih belum bisa keluar dari tekanan saat di permainan. Kalau bilang nggak bisa keluar dari tekanan, berarti Vito belum puas sama permainan. Iya, tentunya sangat nggak puas karena ya itu tadi saya nggak bisa ngeluarin permainan saya sendiri. Terus juga apa namanya permainannya jadi terbatas, nggak bisa berkembang. Saat keluar, maksudnya saat merasa tertekan atau diserang kayak gitu, kalau di game pertama kan sebenarnya ketinggalan nggak terlalu jauh tuh. Itu gimana cara Vito buat maintain fokusnya dan semangatnya? Sebenarnya memang harus apa kerja lebih keras sih kalau mau ngalahin dia ya, dari secara fisik maupun teknik di lapangan harus lebih keras lagi sih kalau mau mengalahkan. Untuk persiapan Indonesia Open-nya selanjutnya seperti apa? Ya tentunya ini apa jadi evaluasi lagi buat nanti kedepannya di Indonesia Open-nya, semoga permainan saya bisa berkembang dan bisa keluar apa namanya keluar ngeluarin kemampuan sendiri lah. Kakak ada lagi? Ada. Thank you. Thank you.